Yes, teman-teman semua, kita sedang menuju perjalanan untuk melewati jembatan Siti Nurbaya yang ada di Padang dengan pesawat yang super-super luar biasa, Red Bull. Wah, bisa nggak? Oh, aduh, goyang-goyang. Wah, mantap nih. Naik, goyang-goyang. Aduh, teman-teman semua, kayaknya butuh skill yang sangat-sangat-sangat tinggi untuk melewati jembatan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel. Dan hari ini seperti biasa, kita akan meneruskan perjalanan kita, liburan kita di kota yang sangat istimewa, yaitu Kota Padang. Yes, teman-teman semua ya. Mungkin ini adalah episode yang sudah banyak teman-teman juga tunggu. Dan seperti biasa, hari ini kita akan langsung turun di Minangkabau International Airport dengan pesawat yang hari ini disponsorin oleh, Red Bull. Waduh, luar biasa. Jadi ini adalah pesawat ekstra ya. Kita langsung mulai saja teman-teman semua. Dan hari ini kita akan berangkat jam 10 pagi. Dan perjalanan kita mungkin hari ini akan sangat-sangat menarik, karena kita akan berkunjung ke beberapa tempat. Contohnya, nah ini saya buka dulu nih GPS kita. Pantai Pasir Jabat. Terus kemudian ada miniatur Makkah. Wow, dengar-dengar sangat menarik. Terus kemudian ada stadium sepak bola yang terkenal di sana, yang berdekatan dengan Padang Beach. Teman-teman yang di Padang pasti tahu itu apa. Terus kemudian, nah, ada jembatan Siti Nurbaya. Wow. Terus yang terakhir, ini keren. Ya, saya juga baru tahu. Ini adalah salah satu cerita dongeng, Malin Kundang yang dikutuk jadi batu. Nah, kita akan berkunjung ke tempat tersebut, yaitu ada di Pantai Air Manis. Oke, teman-teman semua, seperti biasa. Nah, ini dia pesawat kita. Woo! Ketinggian 10.000 kaki dengan kecepatan 150 knots ya. Sangat menarik dan warna biru tua. Oke, kita langsung mulai saja, teman-teman semua. Kita akan setting seperti apakah dalamannya. Nah, kita lihat dulu nih dalamannya. Oke banget. Waduh, ada semi-semi digital juga ya. Oke, baiklah. Wah, mantap nih ya. Oke banget. Kiri kosong, kanan kosong, dan seperti biasa kita akan mulai ritual kita. Flight attendant, close door, arm slat bar, and cross check. Yes. Flight attendants, take off station. Ya, kita langsung mulai teman-teman semua dengan kecepatan super tinggi. Dan inilah bandara kita, Minangkabau International Airport. Langsung naik. Ini enak nih kalau pakai pesawat-pesawat gini nih teman-teman semua. Wah, ini nggak ada flap-flapannya nih. Wah. Oh, ini airportnya kayak gini toh. Oke. Kita terbang, putarin dulu bandaranya. Liar banget. Sekali belok langsung begini. Ini asik nih. Asik nih. Yes. Bisa manuver? Ah, dua kali manuver. Iya. Yeah. Mantap. Oke. Okay. Kita langsung mulai saja perjalanan kita. Yang pertama, kita akan pergi ke Pantai Pasir Jambak. Dan kita akan buka. Petanya begini, toh. Oke, mana dia ya? Pantai Jambaknya ya. Kayaknya di daerah sini deh. Oke, ini udah mau sampai nih. Ya, jangan, apa namanya, nggak usah cepet-cepet, nggak usah tinggi-tinggi, teman-teman semua. Keren. Padang ini lumayan juga ya ternyata ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah mau sampai nih Pantai Pasir Jambak. Nah, daerah sini. Teman-teman yang di Padang, apakah ini sudah mirip?
sungai apa ini ya namanya ya. Wah, saya nggak bisa lihat peta lagi nih. Sebentar, saya lihat di ini apa ini? Ini daerah apa ya? Wah, waduh, nggak boleh oleng nih. Muara apa ini? Anai Beach. Wah, muara pantai Anai. Nah, teman-teman semua, ini dia nih pantai Jambaknya nih. Kita putar dulu ya, satu kali ya. Tadi hampir saja. Mantap nih. Nah, ini dia pantai Jambaknya nih, kayaknya ini. Yes, ini dia pantai Jambak. 1, 2, 4, 0 for extra. Oh, daerah situ. Oke. Okay. Hot on approach extra in 200 feet. Belok. Wah, miring banget nih. Yes. Air hujan itu. Oke. Nah, di sini nih pantainya nih. Tuh. Oke, mari kita seperti biasa kita akan lihat dari jarak dekat. Ini dia teman-teman. Oke, kita bikin drone ya agak cepat. 35, agak cepat nih. Ini dia Jambaknya. Oke, masih asri ya teman-teman ya, masih asri banget. Oke, kita lanjut kemana? Yang kedua, kita akan pergi ke miniatur Makkah, yaitu Masjid Nur Zikrullah. Ada di mana ya? Kayaknya ada di samping kiri deh, kalau nggak salah ya. Ini pesawat liar banget. Astaga, pesawatnya liar banget. Tapi nggak apa-apa. Seru nih kayaknya. Ini nggak bisa naikin turunin flaps nih teman-teman ya, jadi benar-benar manual banget, naik turun gitu loh. Oke, kita terbang melintasi di antara dua gedung. Keren. Oke, inilah dia padang. Nah, itu ada tuh landasan pabing. Kita ke miniatur Makkah dulu ya teman-teman, agak sedikit jauh ya, tapi okelah, nggak apa-apa, kita kunjungin dulu karena dengar-dengar bagus banget, kayak seram di Makkah gitu. Ini dia pesawat kita, liar banget. Manuver lagi dong bang. Lagi dong. Pusing kagak lo? Coba kalau di dalam ya, gimana ya kalau manuver dari dalam ya? Coba. Mantap. Sekali lagi ya. Waduh, kayaknya seru nih. Luar biasa. Keren. Oke. Ini kita kan belum pernah coba, jadi ya kita coba dulu aja. Oke, mana ya miniatur Makkahnya ya? Kalau nggak salah di daerah sini. Wait. Betul nggak sih? Iya, benar. Oh, keliru nih. Keliru, teman-teman semua. Kayaknya kita harus ke... Sebentar ya. Saya cek dulu nih petanya. Benar nggak sih? Di situ. Oke.
ini bandaranya. Oke, ini udah benar. Types. Harusnya ada daerah sini. Ah, kayaknya itu deh. Kayaknya ini deh. 125 decimal 8 extra. Ya, kayaknya itu deh. Nah, itu deh. Kayaknya. Belum sempat keliling-keliling. Tapi kayaknya ini deh. Tapi nggak direndam dengan baik ya, kayaknya ya. Miniatur makanya ya. Oke, kita turun. Apa ini? Wah, harusnya ini benar nih, teman-teman semua. Tapi kok berupa ini ya? Kok kayu-kayu gini ya? Ini rumah-rumah kayak gini ya? Padahal harusnya bagus banget loh. Apakah kita salah? Enggak kok, benar. Ya enggak, ini benar. Iya, harusnya benar nih. Benar. Masih ada bunyi burung-burungnya lagi. Ya, tapi tidak direndam dengan baik. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita akan melanjutkan kemana? Ke tabing ya. Wah, nggak direndam dengan baik nih, teman-teman. Sayang banget ya. Oke, kita lihat salah satu bandaranya. Tabing. Aneh juga di sini ada landasan ya. Tapi biasanya tabing ini katanya buat trek-trekan. Itu yang saya dengar untuk trek-trekan. Mari kita lihat seperti apa. Setelah dari tabing, kita nanti akan terus ke Padang Bis dan kemudian kita lihat stadium sepak bolanya. Cakep sih. Liar banget ini pesawat, liar banget. Nah, gak diapa-apain, dia naik terus. Nah, goyang-goyang sendiri. Ruder kanan, ting. Nah, kayak layangan. Kiri, nah ini kayak layangan nih. Tapi ya memang pesawat ini buat keliling-keliling kota. Kalau pakai pesawat besar nggak bisa, muternya jauh banget. Kalau pakai flight plan baru bisa pakai pesawat besar. Kalau nggak, jangan. Wow, pesawat kita keren. Oke, kita sedikit lagi udah mau sampai Bandara Tabing. Padang ini masih kosong ya, teman-teman ya, masih kosong banget nih. Oke, kita udah mau sampai. Seru kalau liburan kayak gini. Oke, kita lihat dari dalam kokpit. Oh, itu dia tabingnya. Liar banget goyangannya. Aha. Nah, ini dia teman-teman. Apakah kita mau mendarat di sini? Kalau mau mendarat, nggak apa-apa, kita mendarat. Tes ya, tes mendarat. Oke, baiklah, daripada nggak dipakai, kita tes mendarat. Terus habis itu kita langsung ke Padang Beach ya, teman-teman ya. Nih, kasih tahu nih cara mendarat yang baik. Kalau pesawat kecil lebih gampang ya, jadi nggak perlu atur yang jauh gitu, nggak perlu. Oke, kita mendarat dulu aja. Karena ada beberapa tempat juga harus kita kunjungi, jadi kita mesti hemat durasi. Oke, kita tinggal kita durasi. Wah, ini jalanannya. Tabing.
Ya. Wuih, hantamannya. Nah, begini caranya mendarat yang versi pesawat kecil. Oke, teman-teman semua, langsung naik lagi. Wah, keren. Udah kayak mainan aja. Pada mobil-mobilnya. Oke, kita langsung lagi ke mana? Ke Pantai Padang. Mana Pantai Padang? Nah, ini dia Pantai Padang. Benar ya? Depannya lagi, depannya lagi. Oke, kita turun agak rendah. Sebentar. Sampai. Nah. Sebentar. Depannya lagi, Pak. Iya, depannya lagi, Pak. Ya, di depan lagi partainya. Asik sih ya. Kok ada kayak stadium ya? Bukannya stadiumnya harusnya di sini. Magnificent. Melintasin. Nah ini dia teman-teman semua. Deket-deketnya Pantai Padang deh, pokoknya daerah sini deh. Ya, angkat. Bahaya banget. Oke. Teman-teman semua, ini dia. Daerah sini adalah Pantai Padangnya, Padang Beach ada di sini. Oke. Dan di sebelah sini, nah, ini keren nih. Kita akan lihat ini, teman-teman semua. Kejutan-kejutan sebentar. Kita kembali ke pesawat. Kita kembali ke pesawat. Nah, ini di sini. Ada stadium. Ngangkat lagi. Oh, ini dia nih. Nah, itu dia stadiumnya. Wah, repot ini dari tadi. Sebentar, mana dia stadiumnya? Ini stadium. Stadium apa ya namanya ya? Saya lupa lagi. Stadium apa ya? Stadium Padang deh, pokoknya ya. Terus kemudian di dekat atasnya itu ada Masjid Raya. Iya betul. Ada Masjid Raya. Apa ya Masjid Raya? Apakah ini Masjid Rayanya? Bentar saya cek dulu. Ini dia teman-teman semua, tapi tidak di render, jadi bentuknya flat banget. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Oh ya, di samping sini ada, di bawah sedikit itu ada Museum Aditya Warman. Oke, baiklah kita ke sana. Museum Aditya Warman. Dekatnya di depan sana. Oke, kita jalan terus.
Red Bull. Pesawatnya liar banget kayak banteng. Kita turun sedikit-sedikit. Nah, belok sendiri loh. Padahal nggak diapa-apain. Nah, lihat. Nah. Gitu sendiri loh. Memang ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, Museum Aditya Warman ada di sini. Teman-teman semua, ya. Tidak terlalu detail, tapi kurang lebihnya kayaknya ada di sini. Kita lihat. Nah, daerah sini kayaknya, ya. Benar nggak? Teman-teman yang tahu ya, kayaknya sih di... kayaknya sih ini sih. Ya, kayaknya sih di daerah sini, ya. Museum Aditya Warman. Oke? Kita lanjut ya. Kita akan pergi ke jembatan Siti Nurbaya. Di mana kah itu? Tuh, di depan. Udah sampai. Jadi kita pelan-pelan jalannya. Masih ingat ceritanya Siti Nurbaya, teman-teman semua? Yang harus dikawinkan dengan Datuk Marengge. Kawin paksa. Nah, ini dia jembatannya. Jembatan Siti Nurbaya. Ini dia. Kita lewat bawah jembatannya ya. Semoga lancar. Kita putar dulu. Oh, cakep sih. Yes, teman-teman semua, kita sedang menuju perjalanan untuk melewati jembatan Siti Nurbaya yang ada di Padang dengan pesawat yang super luar biasa, Red Bull. Wah, bisa nggak? Oh, aduh, goyang-goyang. Wah, mantap nih. Naik. Goyang-goyang. Aduh, teman-teman semua, kayaknya butuh skill yang sangat tinggi untuk melewati jembatan Siti Nurbaya ini. Tembus semua. Aduh, hai. Untung ya. Baiklah, kita putarin sekali lagi. Waduh, penasaran ayo. Apakah bisa lewat bawahnya? Waduh, ini pesawat stun nih. Ini saya main tegang loh ini. Kaki sampai injek-injek bawah ini, teman-teman semua. Oke, kita mulai ya. Kita lihat ya, bisa nggak? Rendah banget tuh. Wah, nggak bisa nih, teman-teman semua. Jembatannya terlalu rendah banget. Bisa? Wah, nggak bisa. Menghantam jembatannya. Oke, nggak usah. Kita lanjutkan kemana? Di sebelah ujung atas itu ada Universitas Andalas, teman-teman semua. Kita ntar aja deh ke sana ya. Kita lanjut saja dulu ke... air manis. Air manis pantai. Pantai air manis. Tapi jauh ya. Gimana ya? Agak jauh sih. Kalau di sana. Lebih baik kita ke mana? Apakah kita akan ke Andalas dulu? Universitas salah satu yang terbaik di Padang. Boleh lah, kita kesana dulu aja kali ya. Daerahnya ada di sini. Nah, teman-teman semua, di depan itu adalah Universitas Andalas, ya.
tidak terrender juga dengan baik. Tapi it's okay, paling nggak kita udah tahu ini tempatnya. Pojokan sini nih teman-teman semua, kita turun agak rendah ya. Kita turun lebih rendah lagi. Kita keliling putaran ini. Universitasnya nih teman-teman semua. Hot on approach extra at 2,000 feet. Di daerah-daerahnya. Extra hot on approach continue as planned. Altimeter 292. Daerah apa ya? Kok kayak pabrik-pabrik gini? Apakah benar teman-teman semua? Ya, silakan komen. Karena saya belum pernah ke Padang. Makan makanan Padang sering, tapi ke Padang nggak pernah. Oke, kita lanjut. Kemana lagi? Ke Pantai Air Manis. Karena agak jauh, ya. Kita akan langsung skip saja ke bawah, teman-teman semua. Ini ada bukit apa ya? Kok kayak bukit kapur gini? Oke, kita langsung saja ke Air Manis. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai di salah satu tempat menjadi andalan dari Padang Minangkabau, yaitu Pantai Air Manis, ya. Nah, tempatnya itu sebenarnya ada di sebelah sini. Sebentar, kita turun rendah aja, turun rendah, ya. Ini di sini. Mirip sih, persis sih. Kalau saya lihat di peta, persis banget. Di sini nih. Ada pulau kecil, pulau apa? Pulau apa ya itu namanya? Coba saya lihat. Gak ada kelihatan nama pulaunya. Pulau Pisang. Waduh, Pulau Pisang itu ternyata ya. Dan Pulau Sambuang. Yang kecil Pulau Sambuang. Dan yang besar Pulau Pisang. Terus Pantai Air Manisnya ada di mana? Ya ini, di bawah ini. Iya, teman-teman. Nah, ini dia nih. Air Manis Beach. Pantai Air Manis. Kenapa disebut Air Manis? Oke, mantap. Terus kemana lagi kita? Kita akan berkunjung ke pulau yang akan kita pergi agak ke bawah, namanya Pulau Cubadak. Pulau Cubadak ada di mana ya? Aha, ini dia, Pulau Cubadak. Oke, kita akan putarin teman-teman semua. Pulau Cubadak ini katanya bagus, tapi sebagus apa kita nggak tahu, keren dan oke apa enggak, tapi kita langsung ke sana saja. Wah, ada pulau kecil tuh di sana. Kita harus turun rendah nih, teman-teman semua. Keren juga nih. Pulau apa ya kecil ini? Ngebawa pesawat-pesawat kecil gini tuh lebih repot daripada pesawat besar. Goyangannya nih kayak main layang-layang. Tuh apa ya ini ya? Ada satu pulau gini, ini pulau apa ya? Yuk kita cek yuk, ini pulau apa? Pulau Pasir Gadang, namanya Pulau Pasir Gadang, betul? Betul sekali, Pulau Pasir Gadang. I see, I see, I see, I see. Mana pantai
cubadaknya ya. Cubadak. Cubadak. Oh, masih terus ke bawah. Oke. Kita skip ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, ini salah satu pulau yang juga sangat terkenal di Padang, yaitu Pulau Cubadak. Pulau Cubadak. Mungkin tempat liburan kali ya. Ini liar banget loh. Nah, saya nggak ngapa-ngapain loh ini. Lihat. Dia naik terus loh. Pengennya naik terus loh. Lihat. Kalau dibiarin naik terus, apa yang terjadi loh? Nah, baru dia bisa turun sendiri. Repot ini. Sebenarnya main game ini tuh repot. Sambil main, pertahankan. Lihat peta. Waduh, harus nerangin pula. Jadi, mohon dimaklumin. Dan disupport karena nggak gampang bikin ini ya, harus cek sana sini. Demi siapa? Demi Anda para pemirsa. Ini dia Pulau Cubadak. Bagus, bagus, bagus. Oke. Tempat wisata juga kali ya, Pantai Cubadak ini. Wow, seru. Oke, teman-teman semua, next kita akan pergi ke dua danau, Danau Singkarak dan juga Danau Maninjau. Ya, Danau Maninjau, Singkarak dan Danau Maninjau. Singkarak ada di sini. Nah ini Singkarak. Agak jauh ke depan, tapi nggak apa-apa. Kita langsung saja, teman-teman semua, karena pasti akan membutuhkan durasi waktu. Kita langsung ya. Kita langsung ya. Nah, teman-teman semua, di depan ini adalah Danau Singkarak. Danau salah satu yang terbesar di Padang. Jauh dari kota, di utara atau di atas daripada kota Padang. Yang tinggal di sini pasti tahu, ini... Oke sih danaunya, kita akan terbang rendah ya. Lihat kondisinya seperti apa. Waduh. Kita turun aja deh, istirahat dulu. Karena setelah ini kita akan pergi ke tempat yang terakhir, yaitu Lembah Harau. Lembah Harau ini katanya juga bagus, karena ada tebing-tebing juga. Lembah Harau, ya. Masih asri, mirip-mirip Danau Toba juga. Kita lebih baik turunnya di ini aja deh, di Harau aja deh ya, daripada kita turun di sini. Mending kita turun di Harau karena pemberhentian kita yang terakhir. Oke, di manakah Harau itu berada? Aduh, jauh banget, di luar kota, teman-teman semua. Di sini nih. Oke. Teman-teman semua, ini adalah tempat kunjungan kita yang terakhir, yaitu Lembah Harau. Yang harusnya dikelilingin oleh tebing-tebing yang sangat bagus sekali, tapi ternyata di sini tidak dirender dengan baik. Jadi seperti kayaknya hanya berupa pedesaan biasa. Nah, itu dia. Jadi ya kita akan kelilingin dan kita akan mendarat di sana ya, teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton dan juga melihat tayangan perjalanan kita ke Padang ini, dan semoga Anda bisa menikmati dan Anda menyukai tayangan ini. Dan jangan lupa, silakan tuliskan terus komentar Anda ke kota mana kita pengen kunjungin selanjutnya. Dan kalau Anda suka, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi langsung dari handphone Anda ketika kita mengupload
video-video kita yang terbaru. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa, terus dan terus dan terus bersyukur. Karena bermain game adalah sebuah kasih karunia yang begitu besar, yang kadang tidak didapatkan oleh semua orang. Jadi, ya, banyak berdoa, bersyukur selalu, dan see you on the next video. Ya, bye-bye. Bye-bye.